Pasifik memang beda. Hai Pasifik Lovers, kembali lagi di channel YouTube Pasifik Bike. Review sepeda kali ini adalah seri sepeda Norris terbaru Pasifik Folding Bike Norris ARM. Folding bike yang banyak dicari dan diminati oleh semua kalangan, akan kita bahas part detail sepedanya ya Pasifik Lovers. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng ya, agar tidak ketinggalan info-info produk terbaru dan video lainnya dari Pasifik Bike. Frame yang dipakai Pasifik Norris ARM memakai bahan aluminium 6061 dengan front block serta fork ukuran 20 inch dengan bahan aluminium yang dilengkapi magnetic clip pada fork dan frame end. Pada bagian handlebar menggunakan bahan aluminium dengan panjang 600 mm dan stem dari side, lalu handle grip with lock ring yang nyaman dan empuk di tangan. Seat post dengan ukuran 33,9 x 550 mm dengan saddle dari Pasifik. Selanjutnya, kita beralih ke group set yang dipakai Norris ARM. Dengan sprocket dari Pasifik 11-34T, RD Shimano Altus M370 9 Speed, serta shifter Shimano Altus SL M2009 Speed. Crankset Pasifik Norris ARM menggunakan side alloy 56T dengan panjang 170 mm. Dibekali rims yang menggunakan aluminium double wall dengan diameter 20 inch dan dibalut dengan ban Innova 20x13/8 inch. Sistem pengereman Pasifik Norris ARM menggunakan hydraulic disc brake dari Tektro M275. Berat full bike Pasifik Norris ARM berada di angka 12,9 kg. Pasifik Norris ARM mempunyai dua varian warna, yaitu yellow black . Bisa datang langsung ke toko sepeda terdekat atau bisa cek langsung di website Pasifik Bike. Nah, Pasifik Lovers, itulah tadi review sepeda Pasifik terbaru yaitu Folding Bike Norris ARM. Nantikan video-video review sepeda Pasifik berikutnya ya. Bersepeda dengan aman dan Pasifik memang beda.
Pasifik memang beda.